semua. Assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian cara membuat intro YouTube. Sebelum tutorialnya dimulai, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kalian jangan lupa pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari kita. Dan di sini aku pakai aplikasi KineMaster. Dan kalian pencet tanda plus dan kalian pilih 16:9. Kalian pilih yang media dan kalian cari background yang kalian pengen pakai. Di sini aku pakai yang ini. Kalau udah kalian pencet checklist dan kalian panjangin durasinya. Dan kalian pilih lapisan dan kalian pilih teks. Dan di sini aku pengen tulis welcome to my channel. Dan kalian pencet A. Dan kalian pilih font yang kalian pengen pakai. Kalian ganti warnanya. Di sini aku pakai warna coklat dan kalian pencet checklist. Kalian besarin. Di sini aku mau masukin animasi. Aku pilih yang huruf demi huruf. Kalau udah pencet checklist dan aku di sini pengen kasih animasi keluarnya yang geser ke kanan. Kalian pencet checklist. Di sini aku mundurin durasinya biar nggak kepanjangan. Tambahin lapisan lagi. Di sini aku pilih media. Aku mau ngasih foto. Kalau udah aku pasin tempatnya di mana. Aku mau naruh di sini dan aku pilih animasi masuknya. Aku pilih yang sembul ke bawah. Kalian tambahin lapisan lagi. Dan pencet teks. Kalian masukkan nama channel kalian. Pencet pilih. Di sini aku mau ganti fontnya. Aku pilih yang ini dan pencet checklist. Aku pengen ganti warnanya jadi warna coklat. Kalian besarin dan aku pilih animasi masuknya yang pop. Checklist, kalian tambahin lapisan lagi. Pilih media. Kalian pencet teks. Aku pengen masukin official YouTube channel. Pencet pilih. Di sini aku pengen ganti fontnya.
pilih yang ini dan pencet checklist. Aku ganti warnanya jadi warna coklat juga. Aku pilih animasi masuknya yang pop juga. Aku pas-pasin tempatnya di mana. Durasi kelima aku pengen tambahin transisi gitu. Pilih lapisan, pencet media. Nah, di sini aku udah pilih transisinya dan aku besarin. Aku pencet yang ini. Biar nggak ada hijau-hijaunya gitu. Kalau udah pencet checklist. Dan BTW di sini aku pakai transisi dari Lycia. Dan di sini aku pilih lapisan lagi dan pilih media. Aku pengen nambahin foto. Aku pilih yang ini. Aku pilih yang udah belakang backgroundnya itu udah nggak ada ya. Pilih animasi masuknya yang slide down. Aku pencet lapisan lagi, pencet media, dan aku mau nambahin animasi subscribe yang ini. Dan bagi kalian yang mau cara buatnya, aku udah buat di video sebelumnya. Aku besarin dan pencet kunci korma, dan kalian nyalain, pencet checklist. Disini aku pilih animasi masuknya yang geser ke atas. Checklist. Dan kalian pas-pasin aja. Nah, di sini aku masih ada hijau-hijaunya, jadi kalian atur sampai hilang hijau-hijaunya. Nah, di sini aku udah jadi dan kalian tinggal potong aja belakangnya. Nah, di sini kalian tinggal tambahin lagu buat intronya.
biasanya aku nggak pakai lagu biar nggak kena copyright. Kalau udah kalian simpen, pencet titik tiga di sini. Dan pencet export. Kalian tunggu. Itu aja tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian suka sama videonya, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.